Damaian bang antara Nabila sama Hana. Gimana itu bang? Ya jadi hari ini insya Allah kita sama-sama punya niat dan tingkat yang baik ya untuk menyambung kembali silaturahmi antara Nabila dengan Hana, karena mungkin ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi segala sesuatu juga apa namanya ya, ini hari pertama kamu ketemu Nabila Hana lagi ya, ya kan, hari ini ya kita doakan supaya semuanya baik-baik saja, bisa menyambung silaturahmi sehingga nanti ke depan ya bisa selayaknya orang berkawan kembali. Gimana? Alasannya kenapa bang? Karena grupnya berdepan nih. Karena kesepakatan ya, sama-sama ada tiket baik aja lah. Yang pasti nggak ada kesepakatan atau gelilan kayak misalnya ganti rugi atau apa, nggak ada. Karena memang ini murni Nabila menggunakan haknya sebagai warga negara pada saat itu dia merasa dirugikan atau merasa dalam keadaan yang kurang nyaman sehingga melaporkan satu peristiwa yang dialami. Mungkin juga gitu juga sebaliknya, Hana pun merasakan hal yang sama. Nah, maka mohon doanya ini hari pertama Nabila akan berjumpa dengan Hana. Yuk kita ikutin nah, terus Nabila. Nabila gimana? Grogi enggak? Biasa. Siapannya ada? Enggak ada. Oke, okay. Kita follow. Mundur dikit, Bang. Sama sini dong. Salaman dulu nih. Nyangkut lo tadi. Udah tahan ya. Apa? Oke. Bang, rapat Bang itu. Salaman dulu. Bang, rapat Bang. Salaman di dalam. Belum di sini belum. Media salaman. Coba satu kali lagi dong kita belum dapat gambar ini. Lagi bukti buat kalian sudah berdamai. Botolnya Hana botolnya. Iklan nih. Iklan. Maskernya dilepas. Yuk. Salaman. Ayo. Iya. Jadi teman-teman ya. Insya Allah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kita sama-sama punya itikaf baik. Setuju. Ya. Sama-sama hari ini kita ketemu setuju dalam satu kesempatan kekeluargaan, itikaf baik yang mudah-mudahan insya Allah silaturahmi antara Hana dan Nabila yang selama ini mungkin terputus akibat ego satu sama lain, insya Allah hari ini bisa tersambung kembali. Udah mohon doanya aja sementara kita harus membereskan segala sesuatu administrasinya. Ya, mungkin dari pihak Hana seperti apa? Dia mengajak untuk balikan ke siapa sih kalau boleh tahu? Awalnya dari mana, Bang? Ya, kedua-duanya lah. Kedua belah pihak sama-sama menyadari bahwa perseteruan, dendam itu kalau diteruskan alangkah tidak baik, ya, tidak bagus. Sehingga Hana melalui kuasa hukumnya Bang Maci dan Nabila juga melalui saya kuasa hukumnya Nabila sama-sama mengadakan komunikasi ya, menjembatani itikad dan niat baik masing-masing pihak. Ya syukur alhamdulillah. Artinya ini salah satu mereka ini kan influencer ya. Mereka ini selebgram yang menginspirasi banyak anak muda sehingga dengan adanya peristiwa kesalahpahaman ya lalu kembali bersilaturahmi mudah-mudahan akan menjadikan contoh adik-adik kita, teman-teman para netizen bahwa namanya satu hal keributan itu apalagi sampai dendam, apalagi sampai saling ingin menjatuhkan itu sangat tidak baik. Justru saya pribadi sangat salut sama mereka berdua karena inilah bentuk ya selebgram yang benar yang wajib kalian contoh. Mereka
pada saat itu memang mungkin ada namanya orang emosi ya, wajar ada ego. Namun demikian saat ini mereka lebih mengedepankan menyambung silaturahmi daripada harus berdendam, harus saling menjatuhkan. Jadi tolong sama-sama kita doakan supaya silaturahmi ini tetap baik ke depan. Dan ingat, kalian wajib follow, kalian wajib ya, karena mereka ini menginspirasi anak-anak muda. Itu promosi ya kan? Menginspirasi anak-anak muda bahwa dendam itu atau ribut-ribut yang berkepanjangan tidak baik. Mungkin tepatnya kapan sih sampai akhirnya kalian memutuskan untuk berdamai? Tepatnya kapan kalau boleh tahu? Nanti mungkin sedikit aja bang, sedikit aja. Salaman dong, salaman dong. Salaman dong, salaman dong. Salaman dong. Oke, ya, ini wajib jadi ya. Jadi ini moment. Influencer moment. Nih dua-duanya. Oke. 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 O